diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah, semoga Allah Subhanahu wa taala diparing kesehatan, diparing kemudahan dalam rangka bertalabul ilmi, diparing kesuksesan dalam rangka menjalani kehidupan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala dilindungi dari bahaya narkoba dan kenakalan remaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 11. Muqaddimatun ay hadhihi muqaddimatun at-ta'rif, definisi. Minal muttafaqi iku setengah saking perkara kang den sepakati apa alaihi ing atase al baina ulama il muslimina ing dalam antarane piro-piro ulama e piro-piro kaum muslimin alakhtilafi madhahibihim ingatase perbedaane piro-piro madhabe al muslimin minal muttafaqi itu adalah merupakan khabar muqaddam. Jar majrur yang ada di awal kalimat memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai khabar muqaddam apabila yang jatuh sesudahnya ada yang pantas untuk ditentukan sebagai mubtada muakhar. Yang pantas itu pada umumnya ada tiga: isim nakirah, mausul mushtarak, dan masdar muawwal. Misalnya, fiddari rajulun. Fiddari itu adalah susunan jarun wa majrurun. Rajulun itu adalah merupakan isim nakirah. Maka fiddari di situ ditentukan sebagai khabar muqaddam, rajulunnya ditentukan sebagai mubtada muakhir. Wa minan nasi may yaqulu, wa minan nasi lan iku setengah saking menungso, man utawi wong. Minan nasi di situ ditentukan sebagai khabar muqaddam, jar majrur minan nasi itu ditentukan sebagai khabar muqaddam, man di situ ditentukan sebagai mubtada muakhir. Jadi secara umum jar majrur atau dzaraf itu sama posisinya. Apabila ada di awal kalimat memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai khabar muqaddam apabila yang jatuh sesudahnya ada yang pantas untuk ditentukan sebagai mubtada muakhir. Yang pantas itu ada tiga, yaitu yang pertama itu adalah isim nakirah, yang kedua itu adalah mausul mushtarak. Wa minan nasi man, itu mausul mushtarak namanya. Wa minan nasi lan iku setengah saking menungso, man utawi wong. Wa minan nasi dan adalah merupakan bagian dari menungso, man atau dari manusia, man ada sekelompok orang. Bermula begitu ya. Jadi kalau seandainya dijadikan sebagai anu. Lah, dalam konteks ini minal muttafaqi alaihi ini di situ ada anna kullama. Anna itu adalah merupakan kalimat huruf. Kalau seandainya dibaca anna, seperti yang sering saya tegaskan, dia memiliki status tiga. Yang pertama itu adalah sebagai huruf taukid, sehingga dia artinya sesungguhnya. Yang kedua adalah dia memiliki fungsi nasab, sehingga dia memiliki pengamalan tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Yang ketiga itu adalah anna itu adalah merupakan huruf masdariyah, di mana nanti
anna plus isimnya plus khobarnya itu fi ta'wilil masdar atau disebut sebagai masdar mu'awwal. Jadi minal muttafaqi alaihi iku setengah saking perkara kang den sepakati apa alaihi ing atase al baina ulama'il muslimina di antara para ulama'nya kaum muslimin ala ikhtilafi madzahibihim di atas perbedaan madhab-madhab mereka ulama'ul muslimin ini baru anna kullama utawi satuhune saben-saben perkara begitu. Jadi mubtada muakhar dari minal muttafaqi alaihi. Gitu. Jadi minal muttafaqi alaihi itu dijadikan sebagai khabar muqaddam. Mana mubtada muakhirnya yang pantas untuk ditentukan sebagai mubtada muakhir adalah anna kullama yasduru di situ. Anna plus isimnya plus khabarnya itulah yang kemudian ditentukan sebagai mubtada muakhirnya. Itu catatan yang pertama. Kata-kata al-muttafaqi alaihi perlu diperhatikan di situ. Al itu ada dua dimensi. Ada yang dimensi huruf, seperti yang kita ketahui. Ada yang dimensi isim. Ya. Kapan huruf? Kalau huruf itu, kalau seandainya dimaksudkan dengan al itu adalah al-ahdiyah yang memiliki fungsi memakrifatkan, itu disebut sebagai al-ahdiyah, itu alnya huruf. Gitu ya. Dan itu berarti secara umum itu terjadi ketika masuk selain pada isim sifat. Atau al-jinsiyah. Ya, yang menunjukkan jenis. Ya, kalau seandainya memungkinkan misalnya jinsiyah itu kan ada dua, ada jinsiyah istighraqiyah, ada jinsiyah libayanil haqiqah. Kalau seandainya posisi al di situ memungkinkan untuk digantikan lafaz kullun, ya, maka itu alnya mesti huruf. Karena jinsiyah di situ memiliki fungsi istighraqiyah. Perhatikan. Ada juga yang termasuk dalam kategori al-isim, itu adalah al-mausul. Nah, di sini. Salah satu cirinya adalah ketika al itu masuk pada isim fa'il, ketika itu masuk pada isim maf'ul. Oleh sebab itu kalau dalam penerjemahan Jawa, minal muttafaqi iku setengah saking perkoro kang den sepakati. Nah ibul fa'il dari muttafaq opo alaihi ing atase al. Kalau seandainya alnya tidak dianggap sebagai isim bermasalah memang. Kenapa? Karena alaihi dikembalikan kepada al itu, hinya itu, yang domir goib itu adalah statusnya isim. Masa isim dikembalikan kepada huruf? Coba itu diperhatikan. Masa isu isim dikembalikan kepada huruf? Ya isim itu harus dikembalikan kepada isim. Begitu. Minal muttafaqi iku setengah saking perkara kang den sepakati naibul fa'il dari muttafaq. Jadi kalau seandainya dikonkretkan, ya, minal ladzi begitu. Al muttafaqi alaihi. Begitu. Loh Ustaz, ya apa nanti silatul mausulnya? Silatul mausul itu adalah jumlah. Untuk al, silatul mausulnya adalah isim sifat yang langsung menempel pada al itu sendiri. Ketika al ini memang dianggap sebagai isim, maka di sini silatul mausulnya adalah al-muttafaqi alaihi. Ya, begitu. Muttafaqi alaihi, iku setengah saking perkara kang den sepakati, karena muttafaq itu adalah isim maf'ul, berarti al di sini itu masuknya pada isim maf'ul. Itu salah satu indikator bahwa alnya di sini itu adalah al-isim yang merupakan bentuk mausul. Perhatikan di situ. Minal muttafaqi alaihi iku setengah saking perkara kang den sepakati opo alaihi ing atase al. Loh Ustaz kok ing atase al? Iya, alnya ini al mausul. Al mausul itu apa? Statusnya isim. Sehingga hi yang merupakan isim dhamir itu memungkinkan untuk kemudian dikembalikan kepada al. Itu penting untuk diperhatikan. Ya. Jadi
Dimensi al itu adalah ada dua, ada al yang berdimensi atau berstatus sebagai kalimat huruf, yaitu apabila memiliki fungsi ahdiyah dan memiliki fungsi jinsiyah. Jadi karakternya begitu. Al yang memiliki dimensi isim, yaitu isim mausul, termasuk dalam kategori mausul yang mana? Yang mustarok otomatis. Loh, silatul mausulnya, untuk ketika misalnya al itu adalah dianggap sebagai mausul, maka silatul mausulnya adalah isim sifat yang nempel atau yang bertemu dengan al itu. Oleh karena demikian, lagi-lagi harus saya katakan, pemahaman kita tentang sighat itu menjadi penting. Ini masuk pada apa ini? Kalau masuk pada isim fa'il, kalau ini masuk pada isim maf'ul, maka ini kemungkinannya disebut sebagai al yang merupakan isim, isimnya isim mausul itu, perhatikan itu. Wa minal muttafaqiku setengah sangking perkara kang den sepakati alaihi ing atase al. Al muttafaq di situ adalah merupakan isim maf'ul. Kalau seandainya ini dicari di dalam kamus, maka kita harus cari di dalam apa? Wa fa wafaqo. Banyak contoh mithal wawi itu, apabila diikutkan pada wazan ifta'ala, itu semuanya wawunya itu kemudian diganti. Ya, wasofa iw tasofa menjadi it tasofa. Wa'adha diikutkan pada wazan ifta'ala menjadi iw ta'adha menjadi it ta'adha. Di antaranya wafaqo, kemudian diikutkan pada wazan ifta'ala menjadi iutafaqa. Kemudian wawunya diganti dengan ta. Kemudian diidghamkan menjadi ittafaqa. Kalau seandainya ditasrif bareng-bareng. Ittafaqa yattafiqu ittifaqan wa muttafaqan. Fahuwa muttafiqun wa dhaka muttafaqun. Ittafiq la tattafiq muttafaqun muttafaqun. Begitu. Minal muttafaqiku setengah saking perkara kang den sepakati naibul fa'il dari muttafaq, karena muttafaq beramal sebagaimana fi'ilnya. Adalah alaihi. Minal muttafaqi iku setengah saking perkara kang den sepakati naibul fa'il dari al muttafaq. Apa? Alaihi ingatasi al. Baina ulama'il muslimina ing dalem antarane piro-piro ulama'e piro-piro kaum muslimin. Baina di situ adalah dhorof. Dhorof itu termasuk dalam kategori mansub maf'ul fi. Dia termasuk dalam kategori mansubatul asma'. Dhorof itu, baina itu tidak memungkinkan kecuali dimudhafkan. Oleh sebab itu ulama'i di sini dijadikan sebagai mudhafun ilaihi. Al-muslimina juga dijadikan sebagai mudhaf ilaih dari ulama'. Sehingga baina itu sebagai mudhaf, ulama'i sebagai mudhafun ilaihi sekaligus menjadi mudhaf. Al-muslimina itu adalah dijadikan sebagai mudhafun ilaihi dari ulama'. Ini alasan kenapa kok kemudian al-muslimina tertulis dengan ya nun. Bukan waw nun. Kenapa? Karena minal muttafaqi iku setengah saking perkara kang den sepakati opo alaihi ing atase al. Perhatikan hinya di situ dikembalikan kepada al karena asumsinya al itu adalah merupakan isim mausul mustarok. Karena demikian dhamir hi yang merupakan butuh marji'ud dhamir itu dikembalikan kepada al. Kalau alnya dianggap sebagai huruf biasa, maka tidak connect. Karena tidak statusnya, tidak imbang. Kalau seandainya hi yang merupakan isim dhamir, itu dikembalikan kepada kalimat huruf. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita cek di dalam buku-buku nahu, ternyata memang ada yang namanya al itu adalah termasuk dalam kategori isim. Minal muttafaqi ku setengah saking perkara kang den sepakati alaihi ing atase al. Minal muttafaqi ku setengah saking perkara kang den sepakati opo naibul fa'il ya.
Karena al-muttafaq itu adalah isim maf'ul. Isim maf'ul kalau seandainya beramal disamakan dengan fi'il majhul. Fi'il majhul itu butuh na'ibul fa'il. Minal muttafaqiku setengah sangking perkara kang den sepakati opo alaihi ingatasi al. Baina ulama'il muslimina ing dalem antarane piro-piro ulama'i kaum muslimin. Piro-piro kaum muslimin. Ulama' itu merupakan bentuk jamak dari alimun ulama'. Alakhtilafi madhahibihim ala itu adalah huruf jar. Huruf jar itu masuknya pada isim. Ikhtilaf itu adalah isim yang dijarkan oleh ala. Diperhatikan di situ. Hamzah yang ada pada lafad ikhtilaf itu adalah hamzah wasol. Kenapa? Karena ikhtilaf termasuk dalam kategori master yang khumasi berasal dari fi'il madhi. Ikhtilafa. Coba ditasrif. Inilah alasan kenapa kok kemudian ikhtilaf, hamzah yang ada pada ikhtilaf itu ketika disambung cara bacanya dengan lafadz ala, itu tidak terbaca. Bukan ala ikhtilafi, tapi ala ikhtilafi madhahibihim. Ala ikhtilafi madhahibihim ingatasi perbedaannya piro-piro madhabi kaum muslim atau ulama il muslimin. Madhahib itu adalah merupakan bentuk jamak dari madhabun madhahib. Ikhtilaf itu adalah mudhaf, dimudhafkan kepada madhahib. Inilah alasan kenapa kok kemudian madhahib ini dibaca madhahibi. Ustadz, madhahib itu adalah mengikuti wazan mafa'il. Kenapa kalau mengikuti wazan mafa'il? Itu berarti isim ghairu munsharif. Iya memang. Tapi isim ghairu munsharif itu bisa gugur ke ghairu munsharifannya. Tidak lagi pada waktu jar ditandai dengan fathah. Ketika apa? Ketika dimudhafkan, kebetulan lafadz madhahib ini dimudhafkan kepada him. Alakhtilafi madhahibihim ingatasi perbedaane piro-piro madhabe ulama'il muslimin. Seperti yang tadi saya katakan, minal muttafaqi ini adalah merupakan jarun wa majrur yang memiliki kedudukan i'rab. Kenapa kok memiliki kedudukan i'rab? Karena yang jatuh sesudahnya ada yang pantas untuk ditentukan sebagai mubtada mu'akhar. Yang pantas pada umumnya tiga. Yang pertama adalah isim nakiroh. Yang kedua adalah mausul mushtarok. Yang ketiga itu adalah merupakan master mu'awwal, kebetulan di sini ada anna kullama yang merupakan master mu'awwal. Anna itu adalah merupakan huruf masdariyah. Di samping huruf masdariyah, dia juga merupakan huruf nasab yang memiliki pengamalan tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Anna kullama utawi satuhune saben-saben barang. Kulla, kenapa kok dibaca kulla di situ, tidak dibaca kullu? Lebih disebabkan karena itu terpengaruh karena oleh pengamalan anna. Anna itu memiliki pengamalan tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kulla itu adalah merupakan isim dari anna. Karena demikian maka dia disebut harus dibaca nasab. Kulla di situ adalah merupakan lafad yang tidak bisa tidak wajib dimudhafkan. Tidak ada kulla yang berdiri sendiri. Begitu. Kulla itu kata-kata setiap itu, dimanapun tempatnya, itu harus ada lanjutannya. Dalam bahasa apapun, kulla itu harus ada lanjutannya. Setiap gak bisa berhenti di situ. Setiap pagi, setiap waktu, setiap tempat, setiap apapun itu harus ada kelanjutannya. Berarti apa? Dalam bahasa apapun, kata-kata kulun, kata-kata setiap itu wajib dimudhafkan. Pun juga demikian di sini, wajib dimudhafkan. Kalau seandainya lafadz kullun terpaksa tidak ada mudhaf ilaihnya, itulah yang kemudian disebut sebagai terputus dari mudhaf ilaihnya atau inqita anil idhofah, itu diwajibkan ditanwin. Tanwin itulah yang kemudian kita sebut sebagai tanwin iwat. Iwat anil ismi al mahdhuf. Jadi qul, katakanlah kullun ya'malu ala syakilati. Begitu. Anna kullama utawi satuhune saben-saben barang manya termasuk dalam kategori mausul di sini menjadi mudhafun ilaihi dari kulla di sini karena menjadi mudhaf ilaih maka kedudukannya harus dibaca jar, tanda jarnya di sini mahalli, lebih disebabkan karena masuk dalam kawasan mahalli. Kawasan mahalli itu ada tiga. Yang pertama termasuk dalam kategori al asma al mabni, yang kedua al hika, yang ketiga itu adalah jum
Kalau seandainya yang sedang kita i'rab itu adalah termasuk dalam kategori al-asma'ul mabniyah, termasuk hikayah, termasuk jumlah, maka i'rabnya di situ itu adalah kategorinya mahalli, karena mahalli maka pasti tidak ada tanda i'rabnya. Anna kullama utawi satuhune saben-saben barang. Ma di situ adalah mausul, setiap mausul butuh silatul mausul dan a'id. Silatul mausul secara umum ketika mausulnya adalah berupa ma begini ini, bukan al yang tadi kita bahas, maka dia itu harus berupa jumlah. Yasduru di situ adalah jumlah. Anna kullama utawi saben-saben barang. Utawi satuhune saben-saben barang yasduru kang muncul, kang bersumber opo ma. Anil insani saking menungso. Ma di situ adalah isim mausul. Isim mausul itu sebenarnya tidak, kadang-kadang masih dianggap tidak jelas meskipun merupakan bagian dari isim ma'rifat. Meskipun sudah diberi yang namanya silatul mausul, meskipun kadang-kadang sudah diberi a'id, kadang-kadang tidak yang namanya tidak jelas-jelas amat gitu loh. Oleh sebab itu, meskipun sudah ada silatul mausul, meskipun sudah ada a'id yang kembali kepada isim mausul itu, maka kadang-kadang masih diberi min bayan. Anna kullama utawi satuhune saben-saben barang yasduru kang muncul apa ma anil insani saking menungso. Nyatane ma, minnya ini min bayan, sedang menjelaskan ma mausul. Padahal mausul ini adalah termasuk dalam kategori isim ma'rifat, kemakrifatannya itu sudah di backup oleh yang namanya silatul mausul dan a'id, tapi masih dibutuhkan yang namanya min bayan. Nyatane min akwalin saking piro-piro ucapan wa af'alin lan piro-piro perbuatan. Diingat bahwa anna di situ sampai af'alin masih belum diberi khabar. Anna itu adalah butuh isim dan butuh khabar. Isimnya anna adalah kullama. Ya, setelah ma itu langsung disambung oleh silatul mausul, berarti kita masih belum menentukan yang namanya khabar. Anna kullama utawi satuhune saben-saben barang yasduru kang muncul apa ma anil insani saking pira-pira saking menungso. Nyatane ma min akwalin saking piro-piro ucapan wa af'alin lan piro-piro perbuatan. Sawa'un itu iku podo. Kalau seandainya sampean bertemu dengan lafaz sawa'un itu memang dipersiapkan untuk menjadi khabar, dan kemudian mubtada' mu'akhirnya itu nanti berupa masdar mu'awwal yang didahului oleh hamzah taswiyah yang termasuk dalam kategori huruf masdariyah. Sawa'un iku podo. A ono to utawi kana ono opo ma. Khabar dari kana sekarang. Iku minal ibadati saking piro-piro ibadah. Amil muamalati atau beberapa muamalah. Amil jaraimi atau hukum-hukum kriminal atau perbuatan-perbuatan kriminal. Jarimah, jamaknya jaraim. Amil ahwal al-ahwali asyakhsiyati atau hukum keluarga. Amin ayinawin utawa saking endi-endi macam min anwa'il uqudi saking piro-piro macami akad awit tasorrufati utawa piro-piro pentasorrufan. Nah ini sekarang. Diperhatikan. Kata-kata lahu fi syari'atil islamiyati hukmun itu adalah susunan jumlah ismiyah. Lahu fi syari'ati, lahu itu adalah merupakan khabar muqaddam, hukmun di situ adalah mubtada' mu'akhir. Diperhatikan. Lahu di sini adalah khabar muqaddam, hukmun di sini adalah mubtada' mu'akhir. Lahu fi syari'atil islamiyati hukmun, itu adalah jumlah, jumlahnya jumlah ismiyah, terdiri dari khabar muqaddam, mubtada' mu'akhir. Diperhatikan. Jumlah inilah yang kemudian menjadi khabar dari anna. Mana isimnya anna? Kulla. Kullama, mana khabarnya anna? Khabarnya anna adalah berupa jumlah ismiyah yang terdiri dari lahu fi syariati sebagai khabar muqaddam, hukmun sebagai mubtada ma'akhir. Perhatikan. Ikulahu tetap kadue ma yasduru min anil insani fi syariati ing dalam syariat al-islamiyati kang bangsa Islam, hukmun utawi hukum. Jadi kalau seandainya dibaca pakai versi Jawa, ikulahu iku tetep, ikune dua kali. Ikulahu iku tetep. Begitu. Iku yang pertama itu sebagai khabar dari lahu, iku yang pertama itu sebagai khabar dari anna, sedangkan lahu itu adalah khabar muqaddam diberi iku lagi. Diperhatikan. Ikulahu iku tetep kadue ma yasduru
anil insani fis syariati ing dalam syariat al islamiyati kang bangsa Islam hukmun utawi hukum. Nggih, hukmun utawi hukum. Jadi diperhatikan di situ, ya. Saya baca ulang, ya, nanti kemudian didiskusikan. Minal muttafaqi ku setengah saking perkara kang den sepakati apa alaihi ing atase al baina ulama il muslimina ing dalam antarane piro-piro ulama e piro-piro kaum muslimin alakhtilafi madhahibihim ing atase perbedaane piro-piro madhabe ulama ul muslimin. Mubtada muakhar dari minal muttafaqi annal anna kullama utawi satuhune saben-saben barang yasduru kang muncul apa ma'anil insani saking menungso nyatane mamin aqwalin saking pira-pira ucapan wa af'alin lan pira-pira perbuatan sawaun iku padha akana ana to utawi ana apa ma akana ana to utawi ana apa ma khabare kana sekarang iku minal ibadati saking pira-pira ibadah. Am di sini adalah huruf atof, diatofkan kepada minal ibadat. Inilah alasan kenapa kok kemudian bacaannya adalah amil mu'amalati. Karena posisinya sama dengan al-ibadati yang merupakan majrur dari min. Amil jaraimi, sama posisinya. Jaraim memang mengikuti wazan fawail atau mafail. Huruf yang pertama di fathah, huruf yang kedua di fathah, huruf yang ketiga adalah alif, yang selanjutnya adalah di kasroh. Itu berarti termasuk dalam kategori syughat muntahal jumu' yang itu disebut sebagai isim ghairu munsharif, akan tetapi karena al ada al maka ke ghairu munsharifannya juga gugur. Amil jaraimi maktuf juga, am al ahwali syakhsiyati maktuf juga. Okay. Ahwal itu adalah merupakan bentuk bentuk jamak dari mufrad halun halani ahwalun. Karena demikian asyakhsiyah yang merupakan isim mansub ini itu ditentukan sebagai na'at dan itu cocok. Meskipun dari sisi hukum al-ahwal itu jama' asyakhsiyah itu adalah bukan jama', akan tetapi ahwal itu adalah merupakan bentuk jama' yang tidak memiliki akal dan itu berarti dianggap sebagai mu'annas mufrad kullu jam'in ghairi aqilin mu'annathun mufradun. Setiap jama' yang tidak memiliki akal itu dianggap sebagai mu'annath mufrad. Ammin aynaw'in min anwa'il uqudi, atau dari macam-macam dari berbagai macam min anwa'il uqudi saking piro-piro macamnya piro-piro akad. Aqdun aqdani uqudun awit tasorrufati utawa piro-piro pentasorrufan khabarnya sekarang ikulahu iku tetep kadui kulluma fi syariati ing dalam syariat al-islamiyati kang bangsa Islam. Nah, mubtada muakhar dari lahu hukmun utawi hukum. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan sekarang didiskusikan. Ayo silakan didiskusikan. Kelamaan. Hah? Boten, setengah jam ya.